Wih, mantap. Ini namanya sama saya, Yusman. Bener? Tinggal di Paris. Lah, udah tetangga. Iya. Insya Allah jadi Haji Yusman. Amin, ya Allah. Saya pernah salim sama Ustaz juga di apa namanya? Man. Istiqlal dulu. Oh, Masya Allah. Sedekahnya sebulan berapa persen? Belum kehitung sih, Ustaz. Nah, coba di kunci minimal 10%. Dari kotor nih, sikatnya 10%. Terus setiap kerja, sholawat gitu. Iya, Ustaz. Iya, jangan berhenti-berhenti, sholawat. Tuh, habis sholat nih dia tuh. Oh, Masya Allah. Weh, bawa sejadah. Keren. Doain anak ya, amin. Insya Allah. Amin. Doain ya. Semoga bisa jaya. Amin. Istiqomah, Ustaz. Amin. Lancar selalu. Sehat selalu. Amin. Berkah selalu. Amin. Amin ya Allah. Makasih Yusman. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah ketemu orang soleh. Ternyata pada punya nostalgia sama waroeng. Nah nih salah satunya Mbak Aya, orang kerennya TV One. Ya Allah Ustaz. Nah, bagaimana ceritanya? Benar-benar, jadi tuh saya kan asli Semarang Ustaz. Dulu tuh kebetulan SMP saya itu SMP 7 Semarang itu di Jalan Pemuda. Sebelahnya persis tuh warung Steak and Shake. Jadi zaman dulu tuh Ustaz, kalau misalnya lagi ulang tahun nih di situ. Yang raktirnya di warung Steak paling keren udah. Kalau yang raktir ulang tahunnya di warung udah yang paling keren. Paling keren tuh. Udah paling Semarang keren. Tuh ya. Wah Semarang tuh Ustaz. Kita berasa tuanya nih, SMP dia bilang. Bener banget. Ya Allah. Beef black pepper. Boys. Iya kan? Bener kan Ustaz? Top. Nah. Mantap nih. Nah kalau juragan kita SMA nih dia. SMA mana lo? SMA di Jogja. SMA di Jogja. Oh emang Jogja base camp-nya. Iya, dulu zaman-zaman SMA ya. Kalau misalnya bingung ngajak cewek gitu. Wih. Iya bener. Ajak cewek. Iya murah soalnya. Iya udah. Saksikan setengah 6 nih, dikit lagi. Kita buka puasa bersama di TV Wash. Insya Allah kita jalan-jalan ke kebon, ke rooftop ya. Yang mana-mana setengah 6 nih. Assalamualaikum. Mulai nih setengah 6. Standby ya. Standby TV Wash. Emang kita biasa kan tuh ya. Jadi normal kayak biasa aja kan? Iya benar, seperti biasa aja Ustaz. Emang ngaji tadarus biasa gitu kan? Iya tadarus. Terus Ustaz. Abis itu buka puasa dah tuh ya. Boleh dimajuin gak buka puasanya? Masya Allah Ustaz, jangan. Jangan no, Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن لك فتحا مبينا إنا فتحنا لك فتحا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك ويتم نعمته عليك ويهديك ويهديك صراطا مستقيما ويهديك صراطا مستقيما. Nah, saksikan selanjutnya di TV One setengah 6. Live kan nih? Live. Wih live, kasih say hello dulu dong. Kita bukber bareng. Bukber bareng, Kak Umi. Ya, ngomongnya apa? Jangan lupa nonton. Kak, Abang Gun. Apaan lalu apaan? Kita ketemu nanti. Wih, kaosnya dong, lihat kaosnya tuh. Waduh, ngeri. Bang Hafiz, apa ininya? Ya, itu. Yaudah, apaan? Halo, Assalamualaikum. Ya, Dede. Halo, semoga nanti lebaran dapat THR. Ya! Amin, ya Allah. Lebaran dapat THR. Iya, pas lah. Deket mama soalnya. Mama, apa doanya buat orang-orang? Ya, sebentar lagi Ramadan akan berakhir. Semoga Allah murahin semua urusan kita. Amin. Semoga kabulin semua hajat-hajat kita. Pokoknya urusan kita insya Allah beres. Beres. Insya Allah. Kabulin Indonesia rahmah. Insya Allah. Tuh.
kru-kru. Ji jangan dikasih makan sekarang Ji, belum maghrib. Nanti udah maghrib. Nanti loh, Bang. Dia puasa. Dia puasa. Puasa dulu. Enggak, papanya tadi baca, nanti Mbak Aya untuk salam. Kamu ngurusin ngaji. Ngurusin ngaji bentar, ya. Yang mimpin ngajinya Pak Yuda, ya. Kayak Pak Nanda bilang, papa nyapa kamu dulu, begitu. Oh, jadi aku gini nah, dulu ya. Iya. Mbak Aya nanti sampai Shiratal Mustaqimah ya. Oh iya, siap. Mustaqimah salam, saya nyamperin nanti Kak Wirda yang nerusin Nadarus. Oke. Siap. Selamat juga berbuka buat yang sudah berbuka di daerah mungkin sebagian daerah di Indonesia. Bagian timur. Bagian timur ya. Jawa Timur sampai Banyuwangi itu mungkin udah duluan kali ya. Kemarin kok apa-apa di Semarang buka duluan? Iya. Semarang, Jogja, nyawurnya sama, bukanya duluan. Bukan main. Alhamdulillah. Dapatnya Dede Aisyah. Apakah Lebaran harus beli baju baru? Enggak. Hah? Enggak. Kenapa? Syukuri apa yang ada. Widih, mantap. Syukuri apa yang ada. Hidup ini hidup adalah anugerah. Hidup adalah anugerah. Bang habis. Perlu enggak sih Lebaran tuh anak-anak dapet THR? Ya, sebenarnya... Fis, jawabanmu menentukan nasibmu loh. Fis, aku kasih tahu aja ya. Lagi. Tadi kayaknya enggak. Hah? Dan yang lebih besar daripada yang besar. Ini curhat. Tahun lalu yang besar dapatnya lebih besar. Ya. Bang Gun, apakah puasa menghalangi olahraga? Enggak juga. Buktinya Bang Gun futsal tetap kan, tapi malam. Habis tarawih. Ya apa imbauan Bang Gun buat olahraga? Ada alasan aja. Asik. Tapi malas juga kadang-kadang. Tidak konsisten ngomongannya. Iya. Kakumi, apa hubungannya bulan puasa dengan dagang? Enggak. Kalau dagang mau kena pas bulan puasa lebih laris. Dagang mau kena pas bulan puasa. Momennya ya. Momennya lebih laris. Iya. Kami dagang enggak bulan puasa? Enggak, kami. Tukang kena kita. Oh, yang dagang kami. Kami terima bonusnya aja. Boro-boro bonus juga kagak. Ya. Dikasih juga kagak. Ya, berarti pelit dong kakaknya. Ya. Kak Wida, ya. Sebagai kakak tertua hari ini, apakah sudah menyiapkan THR buat adik-adik? Udah pada punya duit. Nih kesaksian ya. Kakak pada bagi-bagi duit enggak, Kak Wirda? Belum. Tahun kemarin dibagi enggak? Bagi. Emang iya, kemarin bagi ya? Berarti dua tahun lalu. Jutanya. Datanya bagi. Dibagi tahu. Bagi soalnya kita minta. Kalau enggak minta enggak dibagi. Malah dulu. Malah. Seneng enggak sih punya kakak Kak Wirda, seneng enggak? Senang. Yeay. Selamat dong. Kita tanya yang paling jujur. Gimana? Seneng gak punya kakak Kak Wirda? Kadang Kak Wirda ngeselin, kadang enggak. Yeay. Banyakan ngeselinnya atau nyenenginnya? Dua-duanya sama. Kapan Kak Wirda tuh nyenengin? Shopping. Iya. Yeah. Gak ada maunya doang. Gak banget yang jujur. Jujur banget. Udah stand by TV tanggal 6. Oke, okay. Assalamualaikum. Ini wirid buat jomblo supaya dapat jodoh. Jomblonya enggak ngelirik sini kan maksudnya. Dan supaya seneng hatinya. Amin. Ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini baca depan cermin ya. Depan kaca nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Yusuf. Ya Mansur. Lalu baca 11 kali tuh. Iya, nanti gua datang. Aku baru sadar ya. Aku tuh udah posisi tinggi banget loh Ustaz. Lu bayangin deh, baru nyebut nama makhluknya aja udah girang.
Bener gak? Baru nyebut nama makhluknya, bagaimana lagi nyebut nama Allah? Betul gak? Nah sekarang yang benernya, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahim, ya Khalik, ya Badi, ya Badi, itu dia. Ya Rahman, ya Rahim, ya Khalik, ya Badi, ya Rahman, ya Rahim, ya Khalik, ya Badi. Masya Allah. Ini bukan bercanda ya. Berapa kali Ustaz dibacanya? Yang banyak. Yang banyak. Habis sholat. Nah kalau udah agak tua dikit bacanya lebih banyak lagi. Misalnya umurnya udah 30-an, sampai 40-an, nah bacanya bedain dong. Sama yang masih belasan sampai 20-an gitu. Tergantung keseriusan ya. Iya, yeah, gitu. Didoain. Siap, terima kasih banyak Ustaz. Semuanya pada dapat yang soleh-soleha dan senang amin. Dunia akhirat. Amin ya Rabb. Ya Yusuf ya Mansur. Dia tuh bingung. Dia baca. Ini kue kacang paling enak seplanet bumi. Nih, jajalin. Ustaz, kue kacang. Kita coba dulu. Kue kacang tuh favorit saya, Ustaz. Kalau enggak enak saya bilang enggak enak ya, Ustaz. Iya. Okay. Yakin. Ini biar terang. Bukan manis sih, bukan karena gula. Empuk banget, Ustaz. Duh, enaknya minta. Sumber gitu. Enak enggak? Masya Allah, Ustaz. Bukan lagi, bukan main. Nih. Ini lo jajalin. Coba dulu. Pakai kopi apalah. Enak. Kalau enggak usur pulang lo. Mantap. Nih, yang dua belum nih. Nih. Biar kelihatan putih. Tadi usah pakai lampu saya. Pakai lampu. Nih. Jajalin, tes. Bismillah. Insya Allah, enggak mengecewakan. Insya Allah, mantap dodoh. Apalagi pakai kopi pahit. Nah, kopinya. Itu kopi. Itu kopi, tuh. Ini kan ya? Nah, ini. Bismillah. Udah. Obat ini. Asik kagak, hah? Suruh order dong. Ordernya? Oh, di mana ordernya? Di... MAB. Oh, MAB. Gua lupa. MAB, Millennial Anti Bokeh. Dia keren loh, Millennial Anti Bokeh. Itu, lu makannya begini caranya. Jangan pakai kuah. Jadi nasi, sama tempe, sama ayam, jangan pakai kuah. Terus pakai sambal korona. Anjir. Ntar nih, abis ini ya. Beneran, jangan pakai. Enak beneran, gak bohong. Asik kan? Enak beneran. Saya nyampur korma sama durian, korma sama mangga, korma sama nanas, tapi basicnya korma. Terus teksturnya lucu deh. Tapi yang paling mantep yang mana sih? Korma sama belimbing. Karena asemnya dapatnya. Tapi nggak asem. Dan yang aku bingung itu kan pakainya sambal setan ya? Tapi nggak pedes loh. Iya, karena dia pakai itu nih. Batangnya. Pakai batang. Bener loh, nggak pedes. Padahal pakainya sambal setan. Tuh, setan dikata mah mantap. Sambil jahanam namanya. Kan kalau di tempat saya namanya sambil setan. Sambil setan saking pedesnya. Oke, men. Sip. Ini dagang dia. Ini aku dagangannya ya. Nasi oleh-oleh ada mukena. Mukenanya Millennial Anti Bokeh. Millennial Anti Bokeh MAB ya. Cakepnya. Sama face mist. Apa itu, Kak? Face mist. Face mist buat disemprot ke muka. Nih, dari itu ya, wake up makeup ya? Udah, nanti kan? Kok tau? Aku pakai lip tintnya soalnya. Oh, gitu. Pakai lip tintnya. Terima kasih. Iya, Masya Allah. Ini face mistnya dibeli ya, geng. Makasih, Kak. Masya Allah. Tapi masih ada utang nih, Kak.